Kembali bersama kami, Saudara. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku untuk melaporkan ke KPK. Pernyataan Asep itu saat menjawab media soal pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata yang berharap KPK bisa menangkap Harun Masiku dalam sepekan. Asep menilai ucapan Alex itu justru memberikan motivasi bagi para penyidik untuk bekerja lebih fokus menangkap Harun. Harun sudah 4 tahun buron, sampai sekarang belum tertangkap. KPK kembali menggencarkan pencarian dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini kami melihat bahwa pimpinan kami ini memberikan motivasi gitu kepada penyidik gitu kan, agar apa memang benar-benar fokus sehingga mendorong secepatnya untuk bisa kita selesaikan. Jadi sekalian di sini kami tidak bosan-bosannya mohon informasi, mohon masukan, kalau dengar, kalau lihat gitu ya, ada di mana kabari kami. Polemik pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata yang berharap KPK bisa menangkap Harun Masiku dalam seminggu justru dinilai sebagai tindakan yang kontraproduktif karena akan membuyarkan usaha penyidik menangkap Harun Masiku. Yang jelas kalau secara profesional kami penyidik di lapangan ketika kemudian sedang melakukan pengintaian terhadap buronan di satu lokasi tempat, lalu kemudian pimpinan kita di Jakarta itu menyampaikan bahwa kita sudah berada di lokasi itu. Yang pasti kita akan kehilangan TO-nya gitu loh, Mas. Praswat yang pernah menjadi penyidik kasus korupsi paket sembako bansos saat COVID-19 ini juga menganggap ucapan Marwata hanya harapan palsu bila tidak ada bukti penangkapan Masiku sesegera mungkin. Tidak lazim, optimisme itu bukan seperti itu, menumbuhkan optimisme itu harus dibuktikan dengan kenyataan. Kita berdebat itu harapan, itu 7 hari, itu 8 hari, 10 hari, 1 bulan. Tangkap sekarang juga, kalau mau ditetapkan tersangka tambahan, tetapkan tersangka tambahan sekarang juga. Kalau mau disita, digeledah, sita dan geledah sekarang juga. Sebelumnya, pimpinan KPK Alexander Marwata mengklarifikasi ucapannya yang berani berucap, Masiku bisa ditangkap dalam sepekan. Semoga, ya kan semoga. Ya. Kalau saya bilang, ya kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana kalau semua itu penyidik itu. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari, kan gitu. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam satu minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap. Kini proses penanganan kasus Harun Masiku telah memasuki usia 4 tahun lebih di KPK. Dua pihak penerima suap yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bahkan sudah berstatus bebas bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah pimpinan KPK Alexander Marwata berucap Harun Masiku bisa ditangkap dalam sepekan, kini giliran Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu yang meminta diberitahu bila ada yang melihat Harun Masiku. Ada apa dengan KPK? Apakah pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan ke publik ini menunjukkan ada yang tak sinkron dalam proses penanganan kasus buronan Harun? Kami diskusikan bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat sore. Sore, Bung. Dua pernyataan ini Anda menangkapnya gimana? Ada apa dengan KPK? Ada politik di KPK. Apa tuh? Gimana gambarannya? Ya, karena proses-proses yang tengah terjadi ini besar kemungkinan karena dorongan politik ya. Untuk apa dari siapa ke siapa? Iya, kita nggak tahu dari siapanya. Tapi untuk apanya, ya mungkin untuk bagian dari strategi meredam mereka yang kritis terhadap pemerintah. Nah, apakah pemerintah yang sedang meminta atau mengorder agar kasus demi kasus ini diungkap, kita nggak tahu. Karena kita nggak punya bukti ke arah sana. Tetapi melihat gelagat yang terjadi hari ini, ya tentu susah juga untuk tidak mengaitkan antara ada hubungan politik dari peristiwa-peristiwa ini dengan murni proses bagian dari penegakan hukum. Apalagi misalnya ketika, katakanlah misalnya dalam ini misalnya Pak Hasto diminta keterangan, tapi perlakuan kepada Pak Hasto itu seperti orang pesakitan gitu ya, diperlakukan seperti pesakitan, seperti orang yang bagian ya, yang apa namanya itu, seperti bagian dari upaya untuk bargaining politik kah ini menurut Anda? Karena kan Harun juga statusnya sebagai kader PDIP juga.
Nah iya, itu yang saya sebut tadi kan. Kalau kita lihat gejala umumnya saat ini kan, hampir semua orang yang bersikap kritis kepada pemerintah itu selalu mendapatkan masalah-masalah hukum. Entah itu karena tuduhan pencemaran nama baik, ya, pencemaran lembaga, lembaga kepresidenan, macam-macam lah tuduhannya yang bisa disampaikan kepada mereka yang selama ini bersikap kritis kepada pemerintah gitu. Apa itu dilakukan oleh para penegak hukum lain seperti polisi, ya, dan terakhir ini ya seperti proses yang tengah terjadi kepada saudara Hasto gitu ya, di luar bahwa apakah Hasto benar-benar mengetahui atau tidak, saya nggak tahu, tetapi kalau benar Bung Hasto mengetahuinya kan ada 4,5 tahun sebelum ini kemana aja itu KPK gitu loh. Oke. Dan ini rasanya baru satu kali terjadi ada kasus yang ditangani, ini ada roman politik yang dibalik itu? Iya, karena pertama kan ada janji akan menangkap dalam 1 minggu, lalu dilarang pagi. Ya kemudian penyidik KPK malah mengatakan minta keterangan lagi dong. Nah itu kemarin mereka minta saudara Hasto datang ke KPK itu buat apa gitu loh. Oke. Sudah kami tangkap maksud Anda. Terima kasih banyak untuk berbagi perspektifnya untuk kali ini ya, Bung Ray Rakuti. Sama-sama. Selamat sore, Bung.